Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Cuning Traveler. Kali ini kita akan mengunjungi tempat wisata yang ada di pelosok ya Sob ya. Jalanannya tadi cukup agak sedikit ekstrim untuk masuk ke sini ya Sob ya. Tempat wisatanya adalah Legok Jambu Sob. Yuk kita lihat untuk tiketnya berapa. Nah ini untuk area parkirnya ya Sob ya. Tempat parkirnya cukup luas dan tempatnya juga enak. Untuk sampai ke tempat wisata ini, kalian bisa menggunakan Google Map. Kalian ketikkan saja Legok Jambu. Nanti titik lokasinya itu tepat ya Sob ya. Kalian tinggal ikuti aja jalurnya ya Sob ya. Oke Sob, kita beli tiketnya dulu. Oke Sob, tiketnya di sini sih tercantumnya 25 ya Sob ya. Tapi kebetulan saya datang lagi promo jadi 20.000. Lagi ada promo 5.000 Sob. Untuk waktunya belum ada kepastian sampai kapan promonya. Jadi buat kalian yang mau berkunjung mending cepat-cepat ya. Karena kita ngejar promonya. Oke Sob, kita langsung masuk. Oh ya Sob, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tempat wisata yang akan saya bagikan ya Sob ya. Untuk jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Sob. Oke Sob, ini kita masuki lorong. Lorong apa ya? Ini akar-akar ini Sob nih. Waduh, akarnya bagus Sob. Oke, nanti kita keliling ya Sob ya. Kita keliling dulu ke sini. Nih, Villa Sadewa. Di sini juga ada villanya Sob ya. Untuk harganya nanti kita tanya-tanya. Terus untuk ATV ada odong-odong, kolam renang, taman batu juga Sob. Yuk. Nah, di depan tuh ada Rainbow Slide Sob ya. Untuk lokasinya ini sangat luas sekali ya Sob ya. Selain luas di sini juga banyak pepohonannya, jadi sudah mandi Bogor, jadi nggak terlalu panas ya Sob ya. Banyak tempat berteduhnya di sini, tempat nyantainya juga banyak. Kalian bisa bawa rombongan ke sini untuk acara family gathering atau acara keluarga ya Sob ya. Tempatnya tuh di atas ketinggian, jadi ke bawah tuh kelihatan semua ya Sob ya. Tempatnya enak asli Sob. Di sini juga banyak spot foto ya Sob ya. Spot fotonya tuh kayak mirip rumah-rumah ala cowboy tuh Sob. Jadi kayak kafe-kafe yang di film-film cowboy Sob. Tempatnya bagus. Nah, di sini juga disediakan kantin untuk kalian menikmati makanan. Di sini harganya sangat bersahabat ya Sob ya. Di sini juga ada ATV dan mobil odong-odong untuk keliling karena tempatnya itu emang sangat luas sekali Sob. Nah Sob, di sana tuh ada bangunan kafe sama spot foto yang lainnya. Yuk kita ke sana, yuk lihat tempatnya seperti apa. Untuk jalannya lumayan jauh ya Sob ya. Mungkin kalau kalian kunjung ke sini bisa sewa ATV untuk sampai ke sana Sob. Oke Sob, kita udah mau nyampe nih. Nah, kita belok sini.
Bagus buat tempat nongkrong nih sob nih. Nah ini untuk kafenya ya sob ya. Ini kafenya, ini tempat nongkrongnya. Pemandangannya tuh langsung ke depan sana sob. Tuh bagus sob. Masih ada lagi sob nih di sebelah sininya nih. Taman Batu Alam. Taman Batu Alami. Tempatnya bagus sob. Tamannya sangat rapi, bersih.